Okay, hai. Assalamualaikum. Alright, kita akan bersama Pak Cik sekejap sahaja. Selalunya Pak Cik duduk dalam setengah jam sahaja. So, kita akan... Pak Cik akan cuba ni jap. Sebanyak mungkin ke merata-rata. Alright, tak apa, kita hanya 5 orang. Pakcik harapkan kita hanya ada 6 orang pun, 8 orang pun dah okey dah untuk pakcik share sikit berapa perkara pada hari ini. Okay, kita dah 6 orang, kita boleh startlah sekarang. Sekejap ya, pakcik tengah hantar lagi ni. Hantar kepada semua. Alright, kita ada Siti Zubidah, kita ada Izu, Amir Azriza, Yani, Baizura. Terima kasih. Orang lama pun boleh juga masuk. Okay. So, apa-apa pun kita konsisten buat macam ni. Dan yang penting, kita kena rakam kita punya Zoom ni. Sekejap menjadilah kan. Yang penting kita rakam. Hai. Fat is connecting audio. Okay. Terima kasih. Alright. So, sekejap. Pakcik tengah nak bagi kat korang semua. Okay. Boleh ya? Kita akan tunggu 2 orang lagi masuk untuk kita sama-sama. Sama-sama kita start. Ayo semua. Ayo semua lagi. Okay, sekejap ya. Dan untuk pengetahuan semua yang baru saja menyaksikan Pakcik, welcome, nama Pakcik Syam Putra Razali, boleh panggil Syam. Untuk waktu ni kita akan bercerita sikit lah. Pakcik akan buat explanation sikit untuk mereka yang baru saja sampai berlabuh dan orang kata bertemu dengan Pakcik. Mana tahu first time nak tengok, tak kenal siapalah pakcik ni kan. So hari ni kita berkenalan secara setengah jam saja untuk pakcik share sikit apa yang perlu dicakapkan untuk hari ni. Khasnya untuk orang baru. Zoom ini dirakam untuk tontonan di Facebook dan juga di YouTube Pakcik Syam Putra Razali, dan juga di Facebook di Syam Putra Razali. Baiklah. Apa kata kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Okay, baiklah semua. Kita dah ada 11 orang. Thank you so much. Tujuan Pakcik buat Zoom ni, seperti biasa, Pakcik dah mengumpulkan lebih daripada 120 orang baru, yang mana ada yang berbayar, ada juga yang percuma. Niat Pakcik untuk yang percuma ni adalah untuk memberikan kesempatan untuk anda semua sama-sama untuk mencuba bisnes ni untuk berapa bulan. Sebab kita ada percubaan. Pakcik dulu pun mencabar diri Pakcik untuk berapa bulan. Kalau kita cuba bisnes ni tidak ada nampakkan hasil atau tidak ada keseronokan, makanya bisnes ni tidak sesuai untuk kita. Jadi apa yang perlu Pakcik mengatakan adalah berapa perkara supaya anda jelas dengan apa yang Pakcik nak katakan ni. Okey, baiklah. Untuk waktu ni kita ada Izu, Hans, Izati, Amir Azrizal, Fats, Fatin, Baizura, Naimah, Siti Zubidah, Samsul Azdan, Yani dan Manchan. Kawan lama Pakcik, thank you so much. Okay, so untuk anda yang baru masuk, thank you so much. Dan Pakcik nak umumkan bahawa untuk setakat 27 hari bulan, setakat semalam, kita pun, organisation kita telah pun mencecah 930,000. Ini bukan Pakcik seorang, maksudnya semua kawan-kawan ataupun tim Pakcik yang menyumbang pada itu. So kita tepuk tangan. Macam mana ya? Kadang-kadang terfikir juga macam mana dengan Pakcik ya, sebagai orang cakap leader kepada pasukan Pakcik ini, dengan tak ada stokisnya, dengan tiada studio ya, studio secara official tak ada, tapi boleh mencecah ke angka 1 juta. Sudah tentu ada rahsia yang tersembunyi. Apa yang Pakcik buat dan apa yang menyebabkan tim Pakcik ini bersemangat sangat-sangat. Ini Pakcik nak share kepada anda semua. Supaya anda yang baru saja masuk,
Mungkin dia punya itu adalah bayangan-bayangan tak jelas kenapa kita perlu join, perlu kita buat bisnes ni, kenapa bisnes ni orang kata boleh mendatangkan keuntungan. Dan untuk pengetahuan semua yang baru saja bersama Pakcik, Pakcik kenalkan nama Pakcik Syahputra ya. Yeah. So Pakcik dah 12 tahun dalam bisnes ni, bergelumang dengan bisnes yang cukup-cukup memberikan Pakcik rasa seronok ya. Yeah. Seronok tu maksudnya Pakcik dulu tak, sebelum masuk buat bisnes tak pernah pun beli tupperware. Malah pakai tupperware pun Pakcik tak tahu bezakan tupperware, tupperware dengan bekas tupperware aiskrim ataupun tupperware aiskrim tu Pakcik tak dapat bezakan. Sebab Pakcik tak tahu. Macam tu juga anda semua. Pakcik meletakkan diri Pakcik pada anda semua pun tak tahu. Ada yang tahu alhamdulillah lah. Ada yang tak tahu tu dia macam alah tak tahu dan sebagainya. Dan untuk tuan-tuan semua, tupperware bukan sahaja bekas makanan, tetapi dia dah leveragekan produk-produk ni kepada produk kecantikan, produk kesihatan dan produk pelbagai produk yang ada. Dia dah ada lebih daripada 9 joint venture dengan syarikat-syarikat lain untuk membentuk di bawah nama Tupperware. Jadi Pakcik nak sharekan screen untuk waktu ni. Okey, Pakcik nak share screen. Mana pula screen Pakcik ni? Tak ya. Okey. Ya, tubikkan. Nak tubik mana tadi? Okey. Alright, ni Pakcik harap kita boleh nampak ya. Kalau tak nampak ni Pakcik stop jap ke sini. Kejap Pakcik tariklah kejap dia punya slide ya. Untuk slide ni. So Pakcik tarik. So kita punya Pakcik selalu buat live ni setengah jam saja supaya kita cepatlah, cepat faham dan tak meleweh-leweh. Baiklah, welcome newbie team Pakcik. Dulu kita panggil team power, tapi kan Pakcik tak nak menggunakan team power dah kerana Pakcik respect dengan leader Pakcik. Kita menggunakan atas nama yang sama iaitu Advances Group, tetapi powernya tetap ada juga ya. Ini Pakcik nak share juga, dulu juga Pakcik bekerja sebagai tenaga pengajar dan mempunyai motor juga mengambil barang ya. Pakcik pun ada kereta ada, tetapi kereta kadang-kadang kereta tu rosak dan sebagainya. Pakcik ada dulu ada kereta Myvi dan Myvi tu pun orang kata tersenggut-senggut dengan aircon dan sebagainya. Jadi permulaan sebenarnya berjalan, apa-apa berjalan memang susah. Sebab kita nak pandai berjalan ni kena start dengan bertatih dan sebagainya. Itu adalah proses. Sama juga dalam bisnes ni juga. Kalau anda permulaan dia rasa susah, bermaksud anda dah pun mendapat satu proses yang baik iaitu pengalaman. Pengalaman untuk berjalan dengan susah. Itu semua orang yang semua orang akan mengalami kesusahan ni, dia pasti akan berjaya. Dan semestinya untuk anda semua yang ada kesusahan. Kenapa tu? Okey tak? Boleh mute dek? Kadang terdengar kalau mengumpat pakcik tu. Okey, jadi kesusahan itu sebenarnya adalah benda yang kita kena cari. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang permulaan dia susahnya, orang tak laku dan sebagainya, rejection dan sebagainya. Pakcik sebenarnya akan puji orang tu sebab dia mencuba. Sekejap ya, Pakcik akan mutekan siapa yang dia sedang menyanyi tu. Okey. Jadi okey tak? Okey, tolong Pakcik ya, jangan. Kenapa tu? Okey. Jadi Pakcik mute all dulu. Okay, so apa-apa pun untuk anda semua ingat ya, mana-mana bisnes pun kita start dengan susah. Kita nak tahu apa jenis barang, kita nak tahu dia punya landscape macam mana, persekitaran berniaga, semua bisnes sama. Kalau kita rasa susah, tiba-tiba kita loncat ke tempat lain, sama juga kita terpaksa study benda yang sama. So itu yang Pakcik nak kita stay untuk paling kuat 3 bulan saja dalam bisnes ni untuk kita all out. Untuk kita all out bisnes ini, kalau 3 bulan itu tidak menjadi, maksudnya kita tidak ada kesaksian. Tetapi Pakcik bagi tahu ke anda semua, 100% orang yang all out pada 3 bulan pertama, dia pasti akan continue dan bertahun-tahun dia akan bersama-sama dalam bisnes tupperware. Sebab apa? Permulaan itu adalah momentum paling kuat sebenarnya. Kalau dia sebenarnya permulaan ni tak boleh relax-relax. Relax dulu lah, daftar ahli bulan ni relax dulu, bulan depan relax dulu, bulan tiga mesti akan cakap macam ni, tak ada apa-apa lah, tak ada orang pun nak beli dengan aku. Sedangkan kita tak ada apa-apa action pun. Ini yang Pakcik cakap, perniagaan, mana-mana perniagaan termasuk perniagaan tupperware
Permulaan dia adalah satu momentum bagaikan kita meletus roket, ya, bukan main lagi, push macam tu. Ini yang kita nak. Sepatutnya esok semua orang sudah akan dapat ID 130, tak silap Pakcik, orang yang Pakcik daftarkan, orang baru di bawah organisasi Pakcik, di bawah Pakcik sendiri 130 akan mendapat ID masing-masing. Dan daripada 130 itu, kalau anda semua meletup dengan lonjakan action, Pakcik perlukan action sahaja. Bila kita ada melengah-lengah, kita pastinya tidak akan dapat dugaan. Siapa yang tak dapat, yang dapat dugaan? Yang tak dapat dugaan maksudnya dia tidak berjaya. Siapa yang dapat dugaan maksudnya dia dalam proses kejayaan. Sebab dia menduga. Dia diduga sebab dia mencuba. Dia mencuba kerana dia ada action. Pakcik mencuba buat macam-macam, termasuklah parti dengan hanya seorang sahaja yang datang. Mencuba. Dan akhirnya daripada seorang menjadi dua orang, tiga orang dan seterusnya berorang-orang yang datang Pakcik. Pakcik tak kisah macam mana pun action yang Pakcik buat, walaupun Pakcik duduk dekat tepi dinding, buat-buat ala-ala pegang-pegang tupperware untuk buat-buat demo sendiri-sendiri, pun sudah pun satu action yang bagus. Kalau kita hari ini daftar, kita melengah, melewe, tak ada apa-apa, kita mengharapkan Pakcik mana ni bila nak bagi katalog. Sepatutnya kita kena cari, kita kena explore, kita kena ni. Inilah dia sebenarnya sebab ramai orang yang berjaya, ya, yang berjaya. Pakcik tanya ramai orang kenapa dia berjaya, dan cak Pakcik tengok juga kenapa dia berjaya. Sebab dia ada satu orang kata detik hitam dalam kehidupan dia. Dia orang susah dulu, dia tak nak susah lagi, sebab itu dia boleh berjaya. Sebab dia punya dalam cakap-cakap dalam dia, aku tak nak lagi lah hidup susah, aku tak nak hidup susah. Sama macam Pakcik, Pakcik tak nak hidup susah, Pakcik tak nak lagi makan sisa orang dekat kedai, Pakcik tak nak mencari duit macam nak pinjam sana pinjam sisa, Pakcik tak nak. Jadi sebab itu Pakcik berniat betul-betul, this is the time aku akan all out. Itu yang Pakcik selalu sebut. Syam, all out. All out. Inilah maksudnya all out. All out maksudnya gunakan sepenuhnya. Dan kita bila nak gunakan all out ni, kita kena ada pengorbanan kita buat. Dan semestinya bila kita tak ada orang-orang yang tengok kita, jangan bersedih. Sebab anggapkan saja kursi-kursi yang ada ini adalah kursi-kursi yang boleh bercakap dengan kita. Ini Pakcik juga. Seperti masuk dalam kelas pun, orang tak ada nak tengok. Bila orang tak ada nak tengok, kita akan fikir, kita akan still, wah ini dugaan, dan kita akan muhasabah. Kenapa orang tak nak? Mungkin gaya aku tak betul. Dari situlah tuan-tuan puan-puan, kita akan belajar. Belajar macam mana untuk menjadi sedikit-sedikit pandai. Ramai orang yang Pakcik jumpa, Pakcik saya malu, Pakcik saya tak pandai. Sebab tak pandai, sama je seperti Pakcik tidak pandai juga. Sebab tak pandai itulah Pakcik cuba nak pandaikan diri. Tak ada orang dalam dunia ni terus pandai. Jadi dia pandai start dengan mencuba. Mencuba untuk melihat kebodohan sendiri. Pakcik sendiri kadang-kadang bercakap-cakap, silap lagi. Kita semakin banyak kita mencuba, semakin kita tahu kebodohan kita dekat mana. Dan bila kita tahu apa yang kita kurang, kita cuba atasi dia dengan sedikit-sedikit praktis. Itu yang Pakcik amalkan. Lama-lama kelamaan Pakcik sudah nampak rentaknya, dan sedikit-sedikit Pakcik telah membuat orang kata mencabar diri, dan akhirnya Pakcik mendapat banyak gila. Dan bulan ini adalah bulan paling banyak setelah Pakcik pernah mendapat 49,000, Pakcik pernah dapat 68,000 dan 89,000 order. Dan kali ini Pakcik mendapat RM120,000 jualan untuk satu masa. Jadi Pakcik kena ambil lori. Jadi itu sedikit-sedikit kita nampak macam mana nak dapat. Jadi kalau kita kecilkan, bolehlah Pakcik kamu bercakap, pandai bercakap, bolehlah Pakcik, Pakcik banyak networking. Pakcik pun sendiri bermula dengan sama macam anda semua, bermula dengan tak ada kawan, bermula dengan berdikit-dikit. Itu yang Pakcik nak, kita ada action. Jadi ini kereta pertama Pakcik pada tahun 2014. Dan tahun ni juga Pakcik akan mencipta kejutan juga untuk dapat dua kereta sekaligus. Yang baru-baru ni, minggu lepas Pakcik dapat dengan iCal, mendapat Vios GR. Dan Pakcik cuba juga untuk try hard untuk tahun yang sama untuk dapat Toyota juga. Dinantikan ya, Toyota apa tu. Dan ini Pakcik punya leader.
Konsep dia senang sahaja. Mana yang baik kita jadikan teladan, mana yang buruk kita jadikan sepadan. Pakcik sentiasa menganggap apa yang Syiritan cakap adalah satu benda yang kita timbangkan. Dan dalam pepatah Melayu pun dah cakap, kita timbang-timbangkan mana yang baik dijadikan sepadan. Pakcik ambil juga apa yang baik tentang Syirin, apa yang nasihat yang baik tentang dia. Dan Pakcik yakin dia adalah seorang yang 10 kali menang nombor 1 di Malaysia. Sudah tentu dia ada formula yang menyebabkan dia boleh dapat Queen of Tupperware 10 kali. Sebab itu pakcik kena tahu apa yang dia ada. Bila dia ada sesuatu yang baik, pakcik ada sesuatu yang baik, pakcik gunakan dia punya dan pakcik gunakan pakcik punya, sudah tentu boleh meletup. Dan inilah dinamakan sebagai mentor. Ini mentor pakcik. Jadi pakcik gunakan apa saja yang dia cakap, bukan sembrono untuk faham, untuk ambil, tetapi pakcik menapis juga. Dan dulu dia tidak boleh menerima pakcik punya idea iaitu membuat online. Dan sekarang dia sendiri sudah menerima apa yang pakcik cakap iaitu perniagaan secara online. Dulu memang kita ada konflik, dia tak benarkan pakcik berniaga online. Dia suruh pakcik buat roadshow dan juga party. Tapi sekarang dunia sudah berubah. Pakcik bersyukur kerana pakcik sudah bermula awal. Dan anda semua jangan takut, anda masih lagi dalam lingkungan yang awal untuk buat bisnes ni. Baiklah, ini antara kejayaan-kejayaan kita untuk tahun 2020. Haikal telah menangi tempat kelima dalam top absolute grow dalam SAED dan dapat kereta. Sama juga seperti Poyunaizah untuk dapat kereta Honda Civic, dan pakcik juga mendapat nombor satu di dalam advance sales. Jadi pakcik dah buktikan dalam advance sales ada 9 studio dan stokis. Kenapa pakcik boleh dapat nombor satu tanpa studio, tanpa stokis? Sebab kita ada strategi. Strategi ini yang menyebabkan pakcik mendapat sesuatu. Pakcik pernah dengar mentor pakcik, mentor yang dia tak kenal pakcik tapi pakcik sering menjadikan dia idola perniagaan pakcik, iaitu Ivan Khairi. Dia cakap kalau kita nak nak berjaya, kita jangan bandingkan diri kita dengan pesaing kita, tetapi kita kena bezakan diri kita dengan pesaing kita. Kita bukannya kita nak berbanding-bandingkan, oh kita nak berlawan dengan dia, tetapi kita nak bezakan. Pakcik sedaya upaya membezakan diri pakcik seperti, oh, bukan seperti kesamaan online. Online biar sama, ejen A, ejen A, B, C, D, E sama. Tapi masuk kat pakcik agent F, pakcik is different. Seperti orang lain yang semua memakai baju putih, tiba-tiba pakcik pakai baju pink. Itu yang dinamakan perbezaan. Jadi perbezaan itu yang pakcik nak share untuk anda semua, macam mana kita buat. So sebagai orang baru, pakcik nak share sikit kenapa anda pilih business Tupperware ini. Yeah, untuk anda semua, harap boleh dengar lah. Kejap lagi pakcik buka session ya, yeah, untuk bertanya soalan. Kenapa pilih Tupperware? Kenapa, apa jaminan yang kita pilih untung? Banyak lagi yang untung. Contohnya jual saham lah, jual insurans lah, jual apa macam-macam lah yang untung-untung, jual hartanah sebagainya. Apakah kita ada capability untuk berbuat demikian? Adakah kita boleh contohnya pakcik dulu nak juga jual insurans ya, bagus juga jual tu, tapi capability kita macam mana? Jadi apa yang pakcik buat, pakcik nak satu bisnes yang tidak mengokong pakcik. Mengongkong tu maksudnya pakcik tiba-tiba dapat call, tolong saya sakit, tolong buatkan saya punya ni insurans saya. Pakcik bukan jenis orang macam tu. Sebab itu pakcik nak one shot, bermaksud kita jual, kita dapat untung. Kita jual, dapat untung. Repeat order, repeat order. Macam itu. Sebab itu pakcik buat bisnes ini, kita buat bisnes adalah memang untuk keuntungan. Siapa pun kat sini yang buat bisnes bukan untuk keuntungan, memang tidak logik ya. Siapa pun kita buat bisnes ni, kita kena jelas vision kita. Pakcik cakap betul-betul, pakcik buat bisnes ni bukan untuk pakcik kenyang, bukan untuk pakcik bermegah-megah dengan yalah, dengan duit yang banyak sebagainya. Sebab pakcik fokus pada permulaan, pakcik memang nak bantu mak ayah, pakcik nak memang nak bawa mak ayah pakcik ke haji. Dan alhamdulillah dah capai pun impian itu, dan akhirnya pakcik pergi ke impian yang seterusnya. Impian untuk apa? Semua untuk keluarga.
Pak Cik. Kenapa buat bisnes? Untuk dapat untung. Bila ada untung, kita boleh tolong keluarga kita. Kita boleh tolong adik kita. Mungkin adik kita yang tak berapa nak bagus dalam akademik, dia ada masalah kewangan. Kita boleh tolong darah daging kita. Dan seterusnya, kita boleh tolong kawan kita yang terdekat mana memerlukan. Jadi, kita boleh banyak bersedekah dan buat jariah untuk kita punya kehidupan di alam padang mahsyar nanti. Ya. Jadi, kenapa pilih Tupperware kalau buat bisnes? Itu yang Pakcik cakap. Tupperware ini sudah pun 56 tahun di Malaysia dan di dunia sudah pun hampir 80 tahun. Jadi kalau satu syarikat yang besar 56 tahun, tidakkah ia satu syarikat yang stabil? Dia tidak ada nak delay pemberian komisen, dia tiba-tiba bulan depan tiba-tiba hilang, tiba-tiba bulan satu lagi, kami semua sakitlah, boleh tak kita COVID, kita KIV untuk bulan ni? Tak. Apa pun yang terjadi, syarikat ini akan terus bangun-bangun. Dan syarikat ini dengan persaingan dia bagaikan langit dan bumi. Dia punya kualiti, dia boleh sebut Tupperware ibarat kita gunakan Colgate ataupun kita gunakan Dettol yang dipercayai ramai. Jadi itu yang dikatakan sebagai jenama yang diperakui. Kita tidak perlu susah-susah lagi nak meyakinkan orang, bagus makan ni. Tak ada. Kita baru nak sebut Tupperware, orang dah tahu dah itu sangat-sangat sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat bagus. Ini sebab tu Pak Cik pilih Tupperware. Dan apa jaminan yang ada Tupperware ini untung? Ya, keuntungan dia pelbagai jenis. Dan untuk anda yang baru saja masuk, anda mendapat keuntungan runcit. Selepas ini kalau anda beli barang, dapat 25% diskaun daripada harga katalog. Namun begitu, jangan risau ya, walaupun ada persaingan harga, kita tetap akan dapat customer dengan cara ada sedikit keuntungan-keuntungan. Bukan kesedikitnya, banyak keuntungan daripada komisen yang masuk dalam bank kita. Jadi Pak Cik nak tunjuk ni. Ya, ini Pak Cik buat buat bisnes sebab nak duit, nak teruskan hidup. Kita semua nak financial freedom. Kita tak nak lagi pergi dekat supermarket, pergi kat bahagian yang reduce to clear. Semalam ni tarikh lupa, semalam hari ni bagi 30%. Kita belikan makanan tu dan nak bagi anak kita. Itu hidupnya orang kata kita ada pilihan. Yang itu tak ada pilihan. Kalau kita buat bisnes, kita ada duit, kita ada pilihan. Kita nak duduk hotel macam mana? Sebelum ni duduk hotel tumpangan, ya Allah, bisa sepah tak katil tu peta-peta. Tapi kalau kita duduk, kita ada duit, kita boleh duduk dekat katil atau hotel yang lebih best, harum, semerbak, air, tak ada masalah sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai hidup lebih sempurna. Kita pakai kereta yang bagus, kita boleh pilih makanan. Anak nak makan KFC, tak ada kita pukul dia, sebat dia. Apa kamu ni nak makan KFC? Kau ingat mak cetak duit? Ha? Mak bank? Kita tak ada macam tu. Nak anak, nak apa? Nak tu dan sebagainya. Kita boleh lunaskan. Dan paling penting ini untuk kebajikan anak kita akan datang. Pakcik yakin akan datang. Tak ada lagi bantuan. Ya? Bantuan-bantuan pendidikan ni akan dapat orang yang betul-betul genius. Kepala dia memang pandai betul-betul, baru dapat. Apa jadi kepada dia? Adakah kita akan jadi mak dan ayah yang secara tidak berdosa cakap, nak, mak dekat akaun ada RM5 je nak, macam mana nak pergi hantar kau pergi overseas? Kau dapat 10A pun kau duduk je lah, tunggu je lah ada minang kau. Adakah kita jadi tergamak ke kita jadi mak ayah macam tu yang tidak boleh menyediakan sesuatu yang bermakna untuk anak-anak? Yeah? Dan kenapa bisnes ini walaupun tak ada pengalaman, yeah? Walaupun tak boleh bantu orang, tak suka, orang kata bukannya untuk isi masa lapang. Bisnes ni bukan untuk isi masa lapang. Ataupun saya masuk Tupperware ini, saya suka-suka nak pengalaman. Saya pun nak bantu-bantu orang je. Tak ada istilah tu. Kalau anda ada istilah suka-suka ataupun hobi lah berniaga, anda memang tak akan capai ni. Sebab dalam dada ni tak ada tersemat, aku betul-betul all out. Pakcik cakap dua hari ni, pakcik kalau tengok dekat Facebook, pakcik cakap kalau pakcik nak 120 orang, macam itulah pakcik dapat. Pakcik tak kisah macam mana pun, mata-mata tertutup tapi tangan berjalan, pergi promosi, cari juga keahlian, sampai dapat. Itu yang pakcik nak.
Sebab kalau itu yang kita boleh buat, maksudnya kita tergolong dalam proses orang berjaya. Tapi kalau kita nantilah, tunggulah dulu pakcik tu, sibuklah tu, tunggulah. Saya untuk orang baru, kenapa pilih Tupperware ini, dia alasan yang sangat-sangat bagus. Produk ni international, jangan takut ya. Bukan lagi produk macam makcik-makcik atau atuk-atuk ya, sembang-sembang, ya, tak ada. Dia punya design, dia cipta semua fungsi memudahkan. Ini kita kena bangga. Sebab pakcik sentiasa bangga dengan apa yang pakcik jual. Bukan rasa malu. Setengah orang rasa malu lah. Aku jangan ditapaui orang tu meniaga meletup-letup baju kot-kot. Tak kisah. Kot-kot pun dalam tu ada RM5 buat apa. Kot-kot dalam poket ada RM500,000. Kau rasa macam itulah kita nak. Ya. Jadi untuk orang baru, jaminan ni pakcik bagi tahu, anda sekarang berada di dalam, semua orang tahu, untung runcit 25%. Esok-esok pakcik akan buat lagi, kita akan belajar untuk macam mana mendapat commission 3-8%. Setiap pembelian kita, kebanyakan orang tak tahu dan orang tak cerita pun kat luar bahawa setiap pembelian kita tu kita akan dapat 4-8%. Dan kita ada juga bonus director, kita ada leadership, kita ada challenge, kita ada consistency. Jadi banyak benda yang kita ada kat dalam ni. Jadi itu yang pakcik harapkan. Dan untuk orang baru, start dengan nombor satu, perlu baca katalog. Baca katalog tu bukan pakcik yang mengajar baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Baca tu tengok-tengok. Oh, macam ni, macam ni. Tak faham baru tanya. Bukan menadah pakcik. Ajarlah. Cepatlah ajar. Anda sendiri yang pergi tengok katalog tu dan pergi tengok. Oh, ni macam ni, macam ni. Tak faham baru bertanya. Sebab kalau kita menyuap, anda akan rasa selesa. Pakcik nak anda dekat dalam katalog ada 5 bahagian. Minta maaf lah, macam garam pula pakcik ni. Bukan garam pakcik. Sebenarnya sopan orangnya. Tapi semangat. Ya. Jadi itu yang pakcik perlukan untuk anda semua. Apa yang perlu saya buat? 5 perkara yang perlu kita buat orang baru. Iaitu bermula. Bermula saja, bermula. Bermula pandang pertama. Pandang katalog dulu. Dan bermula dengan bagi tahu ke orang semua yang bahawasanya kita sudah pun menjadi ejen jualan. Kalau kita tak bagi tahu, tak ada kat dahi kita pun orang tahu kita ejen jualan. At least kita bagi tahu dekat Facebook, ada 5-6 orang tahu, oh dia ni ejen jualan. Okey. Dan tiru saja fasi. Ada orang cakap, pakcik saya tak tahu nak buat ayat. Pergi tengok ayat dengan tim pakcik. Tahu tim pakcik pun tersapu yang jual Tupperware itu. Ambil ayat dia, tiru ayat dia dan tukar sikit-sikit saja mengikut laras kita. Kalau kita lelaki, takkanlah kita nak au-au kat situ cakaplah hari ni bro nak jual macam tu. Yeah? Tiru sahaja. Tidak perlu kita nak buat sendiri untuk orang baru. Dan yang paling penting juga iaitu kita kena ziarah stokis. Ambil feel pergi stokis yang terdekat. Yeah? Sebab kita dah ada nombor ID, kita boleh pergi kat mana-mana seluruh Malaysia. Dan yang paling best sekarang, dah start tahun ini, kita boleh beli dekat e-tap di internet sahaja di laman web Tupperware. Itu beli sendiri. Tapi itu feel dia lain sikit. Kalau kita pergi ziarah stokis, kita senyum-senyum dengan owner, buat baik, kita ada kawan. Jadi kita boleh ada kawan dan mudah untuk dapat stok. Yeah? Dan yang paling penting, kita kena kenalkan diri kita dekat orang lain. Kalau kita tak kenalkan diri kita, orang pun tak tahu kita siapa. Kenalkan diri kita. Nama saya Syam. Korang semua bolehlah panggil saya Syam. Saya ni jual Tupperware tau. Cukup macam tu. Pakcik, supaya kita akan tanam baju dekat dalam diri kita. Dan yang pentingnya, kita kena add friend orang-orang yang potensi dalam kita punya Facebook, supaya kita ramai kawan-kawan. Dan kita ziarah juga ke dalam Facebook orang lain juga yang berniaga apa sahaja, bukan tujuan untuk mencaras bisnes dia, tetapi ada networking dengan dia. Walaupun dia jual apa, Mama Sap, Mary Kay, kuih, kawan sahaja, supaya kita ada banyak networking. Tetapi kita kena iman, kena kuku iman, kena kukuh. Jangan kita tiba-tiba tengok kuih bagus, kita pergi loncat. Masak bagus, loncat. Kita kena iman, kena teguh di dada. Itu yang pakcik nak. So hari ini, buatlah 5 perkara ini untuk orang-orang baru. So pakcik nak buka peluang pada anda semua. Kita ada berbaki 9 minit.
Siapa yang nak bercakap? Pakcik Mijat, allow unmute. Okey, dah. Siapa nak bertanya? Boleh bertanya. Pakcik cakap 30 minit tanpa henti. Rekod pakcik 30 jam bercakap tanpa henti. Okey. So, ada tanya. Fad nak tanya apa-apa, Fad? Boleh tanya. Macam jelas terus ya. Konsep pertama dia mudah je. Yang pertama adalah kita mendalami yang tadi Pakcik cakap tadi. Kita bermula dengan cara kita start, kita tengok katalog. Pakcik katalog macam mana? Ya. Dan untuk pengetahuan semua yang masuk pada hari ini, ada 120 orang, seorang dapat 1000 sil. Pakcik dah buat seorang 1000 sil. Tak kisah mancan ke, Fad ke, siapa Nuraini, raja ke, semua 1000. Ada orang yang dapat satu nama dia 5000. Ada orang yang dapat. Jadi kalau nak dapat komisen daripadanya, perlu ada kaki dua orang saja. Perlu kaki tu maksudnya perlu ada downline ataupun perlu ada rangkaian. Kita daftar pada bulan yang sama, dua orang saja kita boleh start dapat commission. Setiap anda yang baru dapat ni, kalau anda dapat dua orang, anda telah naik pangkat ke senior. Sekarang anda konsultan biasa, anda akan naik ke senior. Senior akan dapat. So bulan depan, yang bestnya tapau ini, bulan depan adalah produk yang lain. Produk baru juga. Produk untuk raya yang lebih sensasi, Pakcik. Pakcik yakin sebab kita raya 15 hari bulan, satu hari bulan Mei pasti akan meletup. Jadi Pakcik nak bagi tahu kepada anda semua, esok insyaAllah kita akan buka bersama-sama macam mana kita nak buka akaun kita, iaitu TW Biznet. Macam mana Pakcik nak ajar setiap orang nak tunjukkan korang, bukan Pakcik saja-saja masukkan nama, daftar saja. Setiap orang yang Pakcik daftar dengan minima 1000. 1000 sale. Bayangkan Pakcik ada 120,000. Macam mana cipta rekodnya dekat Malaysia ni? Itu setiap orang dapat 1000. Jadi Pakcik dah dapat 120. Katakanlah waktu ini ada lagi orang yang nak promote kawan-kawan, promote lagi mancan, katalah ada macam-macam kawan-kawan kan. Dua orang je mancan. Dua orang je boleh dah dapat commission untuk bulan ini. So apa-apa pun, Pakcik harap anda semua akan sukses. Siapa yang boleh bertanya, kalau nak bertanya boleh tanya dekat ruangan chat tu. Chat, selamat malam semua. Baik Pakcik, tahniah team. Okey, terima kasih Baik Zura. Okey, ada nak tanya apa-apa ke? Dan kita kat sini ada dua orang calon five star kita, dan kita ada juga Yani Haiza, Faiza yang sudah menjadi five star. Five star bermaksud dia sudah mempunyai 5 orang leader di bawah dia. Dia leader, dia ada 5 orang leader. Alhamdulillah Pak Cik mempunyai 120 leader di bawah organisasi Pak Cik, dan ada dua orang ni Pak Cik harapkan dia akan complete untuk bulan ini. Tapi kita ada sebenarnya bukan dua orang, kita ada 3 five star yang akan muncul bulan ini. Dengan orang kata dengan rezeki mereka, mereka akan usaha sendiri, mereka akan dapat. So Pakcik ucapkan tahniah in advance pada Hairul Anwar dan juga Nur Naima Suhimi. Akan mendapat title five star. Five star ni kalau ikutkan gaji dah start 2000 ke atas. Betul tak Hairul dengan Nur Naima? Naima boleh jadi five star lagi. Tapi gaji dia dah cecah 2000. Agak-agak Naima nak beli apa Naima raya nanti? Tangan dah penuh, sini dah penuh, nak beli apa? Kan? Adakah nak menabung untuk ikuan? Kan? Atau menabung untuk sekecil? Jadi itu tabungan kita untuk anak-anak di masa akan datang. Kalau tidak pun tabungan kita, kita akan tinggalkan duit kita pada waris. Supaya nanti kalau kita tiada pun, pakcik macam pakcik tak ada satu hari nanti, pakcik tinggal kepada waris pakcik, tak ada, waris pakcik bolehlah juga buat kenduri 70 hari tak penti. Atau sonoklah juga, ya Allah bagus juga aku mengandungkan si Isyam ni. Ada juga dia tinggalkan duit kat aku. Jangan macam, alahai, dahlah arwah tu, aku yang taja demikian kapan. Susah betul aku.
Kita tak nak macam tu. Kita nak ada sikit simpanan. Macam lagu Rahsia Ini. Ah, yang lagu tu. Ah, lagu Black tu. Ada juga duit dalam laci dah apa dan sebagainya. So, apa-apa pun, Pakcik doakan anda semua berjaya. Ada nak tanya apa-apa tak? Mungkin Hairul mungkin boleh buat perkongsian sikit. Hairul di Melaka. Ah, Pakcik tengok dia dah start macam Pakcik dah nak start jadi gudang. Hairul macam mana? Dah komplit kan? Dah komplit dah 5 star. Tinggal nak AED lah. AED. Wah, congratulations. Sebenarnya Hairul, kalau nak pergi daripada 5 star ke AED, sangat senang. Sebab orang kata memerlukan berapa orang saja 1 star. Jadi kalau ikutkannya, kalau jadi AED, terus sign up kereta. Dan Pakcik yakin ya, di utara ada kereta, di Melaka ada kereta, di Ipoh pun ada kereta, Sabah ada kereta, Sarawak ada kereta, Kelantan ada kereta juga. Pakcik yakin di Sarawak akan muncul juga 5 star, dan juga di Kelantan tu akan wujud 5 star. So ada 5 orang 5 star akan wujud, mungkin 6 orang 5 star akan wujud dalam bulan ni. So untuk anda semua mungkin tak faham apa star-star tu, tak apa. Yang Pakcik cakap tadi, permulaan kita kena start dekat Facebook kita. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, saya sudah pun sah bergelar ejen Tupperware yang sah. Mohon support anda semua. Tak payah menjual pun, just bagi tahu saja. Dengan keberanian itulah anda akan berjaya. Pakcik dulu masa tak ada siapa-siapa dekat dalam dunia ni, tak ada lelaki yang berniaga, pakcik tengok orang semua, kawan-kawan pakcik, mungkin kawan-kawan di office pakcik, semua gelarkan pakcik jadi Pakcik Tupperware. Ah, sekarang kau dah geng-geng makcik-makcik, kau ni Pakcik Tupperware lah. 12 tahun lepas dipanggil Pakcik Tupperware, dan memang masinlah mulut dia, memang nama Pakcik Tupperware. Dengan nama Pakcik Tupperware inilah pakcik bukan sebarang pakcik. Pakcik yang ini momentumnya luar biasa. Pakcik nak jadi macam tu. Usia bukan penghalang untuk pakcik mencipta kejutan. Pakcik, kalau orang lain lebih muda daripada pakcik, dia jalan short macam tu, pakcik jalan macam-macam ni, tapi itu bukan pakcik. Pakcik nak jalan lagi laju dengan dia. Walaupun pakcik terhenggut-henggut, tapi pakcik bukan menggunakan kepantasan tenaga, tetapi buah fikiran yang sangat bernas. Jadi pakcik harapkan untuk anda semua, untuk dalam grup nanti, tanya apa sahaja, insyaAllah malam ni juga sentiasa tengok dan sentiasa berkawan-kawan dengan antara satu sama lain. Raja nak tanya apa-apa, Raja? Raja Muhammad Irwan buka mic. Tak nak tanya macam... Dah tanya? Nak tanya macam mana nak... Apa? Downline. Okay, nak cari downline. Ah, itu Pak Syekap. First kali, Raja kena bagi tahu dekat Facebook, malam ini, Alhamdulillah, saya sudah bergelar ahli Tupperware. Itu nombor satu. Nombor dua, supaya diorang tak tahu sekarang nak masuk bawah kita, ya Raja, nak masuk bawah kita, diorang tak tahu manfaat. Esok seperti biasa pakcik akan bagi tahu, esok pun ada juga ya, pakcik akan bagi tahu macam mana kita nak tackle orang masuk bawah kita. Tetapi permulaan pada hari ini, satu, kita perkenalkan diri. Nombor dua, kita letakkan katalog atau barang-barang yang ada. Kita just letak sahaja barang-barang yang ada, itu sudah madai. So kita ada satu minit lagi. Raja insyaAllah dah ada perasaan nak tu. Nampak Raja sangat committed. InsyaAllah boleh berjaya. So apa-apa pun, kita ada satu minit untuk kita pisah. Apa kata pakcik nak ambil gambar korang semua? Boleh tak buka kamera? Ah, pakcik nak rakamlah kenangan-kenangan ni. Okey, 1, 2, 3. Buka kamera. 1, 2, 3. Sebelum kita habis siaran. 1, 2, 3. Hafiz SM, terima kasih. Stanley, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih korang semua. Jumpa lagi esok di waktu yang sama, setengah jam bersama pakcik, 9 hingga 9:30 malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Esok kita belajar macam mana nak cari downline-nya dan buka